Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama anda, saya Wan Zulkarnain bin Wan Mahli. Seorang usahawan, seorang pengatur cara komputer, seorang editor video, juga mungkin bakal pengarah animasi. Mana tahu? Okey. Kadang-kadang ada kawan cakap, Jack of all trades, master of none. Itulah. Hari ini saya agak stres sedikit sebabkan sepanjang minggu ini saya dah buat coding untuk satu sistem ni, tapi masih lagi tak berjaya. Jadi kita dah refer banyak material, tapi ada something tu yang kita masih lagi tak dapat lepas lah. Kita tengok intro dulu. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Okey, selamat kembali. Terima kasih kerana sudi lagi menonton vlog ni. Kali ini abang tak ada skrip. Kita kali ini tak ada skrip. Kita belasah aja freestyle. Okay, kalau saya nak tanyalah kebanyakan yang programmer di luar sana. Bagaimana cara nak hilangkan stres ni lah. Sebab kalau dah masih lagi buat-buat tu tak dapat juga, kadang-kadang tu adalah kadang-kadang ada certain masalah tu kita tengok sampai satu minggu. Tapi kalau tengok dalam kita punya planning gancak tu cantik je, kita letak 2-3 hari untuk solve problem, tapi nampak gayanya kita akan melepasi sasaran lah. Jadi mungkin boleh cerita sedikit dekat saya macam mana nak menangani stres tu. Agak pening juga sekarang ni. Sudah seharian dekat office, masih lagi tak dapat nak buat tu. Kadang-kadang tu fokus kita lari jugalah bila kita buat tu tak jadi apa semua. Sekarang jam menunjuk pukul 5 petang. Lepas ni kita nak ambil budak-budak lagi. Okey, satu lagi lah saya nak ceritalah pengalaman bekerja sendiri ni, lebih-lebih lagi jika kita ni kita seorang usahawan. Dalam masa sama kita jugalah yang buat coding tu, kita jugalah buat editing, kita jugalah buat pengurusan, nak buat sale, nak pergi site visit. Kadang-kadang tu customer cakap okey, kita nak buat contoh kita nak tarik kabel pun kita kena pergi juga site visit. Lagi-lagi pada musim PKP ni, cabaran untuk buat bisnes tu, company IT yang kalau tak ada kontrak memang betul susah. Sekarang kita buat, kita survive pun hanya kerana ada sedikit saving tu pun. Lepas ni balik dululah, kita ambil budak-budak dulu daripada pengasuh. Okay, jumpa lagi. Kalau saya rajin, saya nak buat vlog lah tiap minggu. Apa? Mungkin sebab sedikit cerita pasal daily life seorang programmer kot. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum.